Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, penguasa langit dan bumi, yang memiliki kesempurnaan, kasih dan sayang, kemuliaannya semakin terasa sehingga kita sampai pada saat ini. Sehubungan dengan peluncuran gerakan literasi sekolah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dikembangkan berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti, maka saya sebagai salah satu penggiat literasi SMP Negeri 1 Purwakarta beserta seluruh rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan SMP Negeri 1 Purwakarta mendukung penuh program literasi dan budaya baca. Program tersebut bertujuan menumbuhkan kecintaan membaca kepada peserta didik melalui bacaan yang bermutu, sehingga ke dalam diri mereka akan terinstal informasi-informasi yang baik dan bermanfaat. Terlebih lagi, peserta didik terdorong mengeksplorasi informasi dan pengetahuan yang telah dibacanya dan memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan. SMP Negeri 1 Purwakarta telah menggalakkan kegiatan literasi seperti membaca 15 menit sebelum KKM dimulai setiap hari, kegiatan redaton setiap bulan, dan membuat berbagai macam sarana pendukung literasi seperti pembuatan pojok baca sekolah, pojok baca kelas yang semakin memudahkan kita dalam mengakses buku bacaan. Selain itu, pembuatan pohon literasi yang mampu memotivasi kita untuk lebih giat lagi dalam membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.